Lu udah mulai fokus gitu untuk jadi sutradara, mungkin lu terinspirasi sama sutradara Indonesia siapa sih sampai akhirnya ngebentuk lu sampai sekarang gitu? Banyak banget ya, tapi yang utama mungkin Pamong Ditiwa yang bikin gue sampai bisa ada di sini sekarang. Terus banyak, ada Mas Angga Sasongko, ada Mas Joko Anwar, ada Mas Teddy Suryatmaja gitu. Jadi banyak banyak sutradara yang mendrive gue sampai bisa bikin project dan membuat karya. Sampai akhirnya memberanikan diri, kenapa sih Mei? Karena kan jarang gitu di Indonesia sutradara yang mungkin seusia lu gitu, jarang banget gitu. Mungkin lu doang kali. Ya mungkin alhamdulillahnya gue berangkat dengan privilege. Gue kenal sama Pak Monty, gue kenal sama Prilly, gue sebelumnya aktor. Dan jadi memang mungkin karena ada hal itu yang bisa mendorong gue sampai ada di titik ini. Tapi itu kan balik lagi ke guanya, mau tetap berusaha belajar dan berusaha membuktikan atau enggak. Jadi ya emang kalau ditanya kenapa mau, ya karena emang gue suka. Udah sesimpel itu jawabannya sih. Karena menyenangkan untuk membuat karya, mengeluarkan statement dalam bentuk audiovisual. Tapi lebih asik mana dari sutradara atau jadi main? Sekarang mungkin karena lagi anget-angetnya ya, jadi lebih asik sutradara. Tapi bukan berarti gue akhirnya mau berhenti main, gue pengen tetap main. Cuma kan sekarang mungkin bisa lebih selektif karena kayaknya untuk around 10 tahun ke depan fokus utama gue akan ada di cinema picture. Berarti bahkan tetap fokus sutradara ya? Iya, jadi sekarang mungkin akan lebih sering di balik layar either itu sutradara atau produser. Kalau misalkan ini udah intens banget itu, lu bahkan untuk berhenti juga gak sih buat di depan layar gitu? Ya, karena gue juga seneng acting. Jadi ya gue akan tetap main. Bayarannya lebih gede mana sih, Mai? Bayarannya pendapatan ya. Bayarannya tuh lebih gede TikTok Shop ya. TikTok tuh gede banget coy. TikTok Shop. Jadi di titik ini gue jujur gue nggak pernah nanya budget gue berapa buat sutradara apa segala macam, karena buat gue yang penting gue bisa bikin karya, gue bisa bisa buat sesuatu, itu udah more than enough. Jadi gue pernah peduli berapa budgetnya. Ma, ini kan lu sutradarain sebuah film atau series gitu, ini kan masih dari PH lu sendiri gitu ya. Ada gak sih kayak tawaran-tawaran dari luar PH yang nawarin lu jadi tolong sutradarain dong nih cerita gua gitu? Alhamdulillah banyak banget. Cuma sekarang karena emang kebetulan sinemaku kan founded by gua juga gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan kita mau kerja sama dengan, atau gua pengen ditarik sama PH lain untuk ngerjain proyeknya, ya mungkin akan terjadi kerja sama kolaborasi antara sinemaku dan PH tersebut. Jadi karena emang gue eksklusif sama sinemaku juga, jadi ya saya mengerjakan sesuatu yang berkolaborasi. Ya. Next bakal bikin film genre apa? Next genre apa? Kebetulan masih di drama karena saya masih muda, masih galau, masih banyak hal yang di overthinking di malam hari, jadi kayaknya masih bahas soal hal-hal yang jadi keresahan gue sebagai Gen Z. Mai, ntar dikit dong Mai, komentar Mai, ini rame, artis lagi rame dilibatin sama promo-promo judi online, ada tanggapan gak sih dari lu? Gue tuh kalau ngomong gak bisa direm, ntar gue ada masalah. Oke, gak gini aja, gak usah ngomongin orang, tapi lu pernah gak sih dapet tawaran itu untuk mempromosikan judi online ya? Gak ada lagi. Gak ada. Kalau ada mau lah. Berarti gak ada. Tapi emang lu selektif banget buat ini, nerima tawaran endorse-endorse itu, Mai? Iya, karena gue gak pernah mau jadiin itu sebagai mata pencarian utama gitu. Saya itu jadi, ya uang jajan-jajan aja lah. Jadi, makanya brandnya pun juga ya. Karena gini, gue bukan cuma tentang bagaimana gue bisa dapet duit dari brand itu, tapi brand itu bisa kerja sama-sama gue seneng gitu lah. Jadi bukan cuma soal duitnya doang sih buat gue. Tapi dari diri lu sendiri yang nggak boleh lu terima soal endorse, apa sih soal endorse produk yang seperti endorse. Apa? Ya yang ada dampak negatifnya buat masyarakat pasti gitu, karena gue nggak bercita-cita jadi Firaun kan. Gue mau hidup nyantai-nyantai aja kayak gitu sih. Jadi nggak yang, pokoknya yang selama tidak berbau negatif, tidak ada hal yang bisa merugikan masyarakat, ya gue akan support dan bisa bekerja sama. Oke, thank you, Ma. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe,
dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Gri.